Mau kemana? Udah biarin suruh lari aja tuh. Ntar kita tembak dari sini. Sut. Wah, tembak aja nih guys. Sut. Tuar. Kena dong. Oke guys, welcome back to fresh content. Gua kali ini gua mau bikin konten nih. Ini konten pertama gua nih guys. Konten pertama game baru, game hero baru. Gua kali ini gua mau nge-review Kaviar. Kaviar ini hero yang wah keren dah pokoknya kalau di original server nih pasti buat langganan bank nih. Oke, jangan berlama-lama, kita langsung bacain aja ya guys untuk skill pertamanya. Kaviar menembakkan Mystic Bolt Global yang memberikan damage kepada lawan yang berada di jalurnya secara bersamaan dan memasuki mode Trance Dance. Untuk skill pertamanya seperti itu guys. Untuk skill keduanya, Kaviar menciptakan Mystic Barrier yang berlangsung selama 3 detik. Lawan yang bersentuhan dengan barrier akan terkena efek slow, sementara teman satu tim akan mendapatkan movement speed tambahan. Barrier tersebut akan melebar ke area terlarang ketika terkena Mystic Bullet, menyebabkan efek immobilis kepada lawan sekaligus meningkatkan movement speed teman satu tim di area tersebut. Untuk skill ketiganya, Kaviar menembakkan Mystic Bullet yang memberikan 240 plus 120% total magic power magic damage kepada lawan yang berada di jalurnya. Jarak tembakan Bullet akan meningkat setiap kali mengenai lawan atau Mystic Barrier. Jadi kita mainnya tuh kayak skill 2, skill 1 gitu. Ntar kalau misalnya skill 2 nya terkena skill 1 tuh, nanti akan memberikan kayak efek bullet gitu. Dan musuh yang terkena itu akan terkena mobilized kayak kesetun gitu guys. Oke, jangan berlama-lama, kita langsung coba aja dulu ya di. Oke guys, kita mau coba skill-skillnya dulu nih. Skillnya itu seperti apa gitu ya. Kita mau coba skill-skillnya. Kawan dari sini. Kita mau coba nih guys, ini kalau skill 2 nya terkena skill 1 itu kan buat efek seperti immobilis gitu. Dan itu membuat musuh yang terkenanya tuh tersetun. Laila galak banget dah. Laila, kita langsung bedil aja tembak ya. Tuh. Kurang lebih skill 3 nya tuh sama kayak Laila, tapi kita lebih panjang. Kalau Kaviar itu lebih panjang, mungkin karena cowok, mungkin kalau cewek kan pendek. Ini kita tuh langsung kesetun gitu guys. Kita coba di sini coba. Kita coba untuk skill 2, skill 1. Nah, memberikan efek immobilis seperti itu guys. Jadi kayak musuh tuh, dan cooldown dari efek tersebut kalau misalnya skill 2 nya kena sama skill 1 itu kan membuat kayak skill kita tuh ke reset guys. Nah, kayak gitu tuh. Reset langsung, lebih cepat jadinya. Kita mau coba tembak Layla ya. Kita coba tembak Layla nih dari jarak jauh. Set. Layla, aku mau coba tembak kamu. Kamu mau gak jadi pacar aku? Gak mau, gue tembak nih. Duar, jauh banget guys. Tuh langsung ke-reset kan skill 1 sama skill 2 nya. Gila sih ini hero. Untuk penjelasan skillnya kurang lebih seperti itu sih guys. Skill 1, skill 2, skill 3 nya kurang lebih seperti itu. Kalau kalian kurang paham bisa chat saya. Nih, kalau misalnya skill 2 terkena skill 1 itu akan memberikan efek bullet. Nah, kayak gitu guys. Jadi kalau udah titik 3 titik guys, kalau misalnya nih kita udah 3 kali skill itu ada titik-titik itu kan di bawah nama. Nah, itu membuat efek apa namanya, cooldown kita itu lebih kenceng, lebih cepat. Laila, mau gak jadi pacar aku? Gak mau. Gak mati. Ya udah guys, kita langsung coba aja di gamenya langsung ya guys. Oke guys, kita udah ada di gamenya nih. Kita langsung coba ya
Si kaviar ini sekuat apa sih? Kita coba di klasik nih. Gua cobanya di klasik nih, guys. Untuk hero kaviar. Jalannya gagah banget dah. Halo, Mia. Kamu sedang apa? Kita main santai aja, guys. Jangan terburu-buru. Siapa tahu di sini kita dapat capek kan, itu kan auto konten gitu. Konten pertama langsung sapek ke tembus nih juta. Halo Mia, sering langsung der gitu guys. Kalau kita misal dapat satu, kita kalau misal ininya udah tiga nih titik-titik ini, apalagi kalau kita ngekill itu pasti kudunya kayak gini nih guys, kayak reset gitu. Nah, 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 nah. Kita jaga di tengah dulu aja, guys. Jangan terlalu nafsu. Skill 2, skill 1. Gitu cara mainnya, guys. Jadi skill 2-nya dulu. Kayak semacam main Lui berarti ya. Jadi kayak dipasang-pasangin gitu. Skill 2, skill 1, skill 2, skill 1. Set. Oh, aku blok banget ya. Kalau dibawa masuk. Kamu itu gimana sih? Poeng. Nih, ini kalau udah 3 ini udah kerisa, guys. Kalau misalnya kita udah 3 kali skill. Dapat nih, guys. Ayo kereset cepat. Ayo, ayo, ayo. Oh, tetap kena dong. Guys, kita coba ultinya nih, guys. Wah, sekarat nih. Kemana dia? Paling mana sih ini? Di sini ya coba. Oh, kagak kena guys, nggak tahu hilangnya kemana tuh. Gue coba menebak-menebak doang. Tapi itu untuk ultinya tuh panjang banget, gila sih, ngeri dah. Ini kudonya bisa kenceng banget gini ya, ngeri nih hero. Tuh, stunnya lumayan guys, sekitar 2 detikan gitu. 1, 2, 3. Tuh kalau udah 3 ini cooldown udah enak banget nih guys. Langsung kencengin loh. Cooldown skill 3, skill 2, skill 1. Tuh langsung kenceng semuanya. Woi, mau kemana? Udah biarin suruh lari aja tuh. Ntar kita tembak dari sini. Shoot. Wah, kena dong. Padahal gua ngasal nih. Feeling is good. Kita balik dulu. Isi nyawa. Jadi ketika kita titik 3 stack tuh, udah terkumpul 3 stack itu, pasti cooldown dari kita itu pasti langsung kenceng, langsung ngurangin cooldownnya. Jadi cooldown kita itu terisinya cepet banget guys. Itu sih kuncinya guys. Kita coba serang nih. Kita tinggalkan Mia, kita serang yang di atas. Sepertinya yang di atas kerepotan, butuh bantuan dari gua. Wah, langsung gak kurung tuh pasti. Ayo guys, kita masih bisa. Ayo kita masih bisa. Kita tembak aja guys. Dapat dong. Wah, kuldonya kencang banget guys. Ini musuhnya bego apa ya? Balik dulu guys, nanti kita mati. Keren sih ini hero. Wah, Mianya bego mati lo. Goblok banget ya. La 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 la. Keren sih ini hero. Kalau udah misalnya di original server nih, langsung beli nih pasti. Gua. Please jangan kurung gua. Bagus cowok. Kita tendang-tendangin aja. Itu kalau nyawa udah sebar itu enak banget tuh. Lagi ngapain tuh? Wah, enak banget nih kalau udah cooldown kayak gini nih. Udah 3 stack. Halo guys.
Aduh, lupa gue skill 1 dulu harusnya. Eh, skill 2 dulu. Kayaknya bisa nih. Bisa nih. Bisa nih. Oh, nggak kelihatan. Musuh menghilang. Sama-sama kekunci tuh loh. Makan tuh mamam tuh. Mamam. Ayo. Wah, lebih kenceng nih. Gue bedil nih. Dua. Dapat dong. Kalau dapat kudu juga ikutan nih, guys. Ikutan kenceng juga sih kalau dapat orang. Hero hero. Menurut kalian gimana nih, guys? Langsung beli enggak nih kalau misalnya udah di original server? Kalau menurut gua sih langsung beli aja. Keren banget gini dah. Halo, guys. Alah. Sorry, sorry, sorry. Halo guys, halo guys, oh dapat, halo guys, ini buat sasaran tembak dapat nih, lagi ngapain? Karena lari yang jauh, lari, 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 lari kamu lari, kemana tadi tuh hilang? Ngumpet dia mau gue tembak dari jauh padahal. Ini ada sasaran. Gue tembak aja nih, guys. Shoot. Tuar. Kena dong. Kena dong. My feeling is the good. Dapet nih. Cema-cema aja loh. Sini kau. Wah, kena tuh. Kalau kena langsung kayak stun gitu, guys. Dan zero tuh kayak ada efek lingkaran gitu. Ayo, kamu bisa. Kamu bisa. Ayo, Kaviar, kamu pasti bisa. Awas, ada tukang pukul. Sekidi pap pap pupuru kuruku. Sekiak. Gak buat, guys, temen dulu. Wow, ada musuh tuh. Kita mau tembak aja nih. Ini dapat nih. Mana sih gak kelihatan dah. Kagak kelihatan. Wah, ini aja nih. Nih, guys, jaraknya jauh banget. Tendang, cow. Dar, tendang. Mau gua tembak nih. Mau gua tembak nih, cow. Gua mau tembak. Oh ya, sorry, sorry, sorry. Harus gerak ternyata. Wah, jadi ketembak dah. Set, 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 set. Macam-macam nih. Mau dibunuh kau. Sini, guys. Gua udah mulai sakit nih. Udah mulai sakit nih. Ayo satu kali kena lagi. Woi, mau kemana kau? Wah, tetap kena dong. Feeling is good. Kita bantu di tengah aja, guys, biar cepet. Oh, ini gak selesai-selesai ntar nih. Sinyalnya nge-lock lagi. Wah, apaan nih? Pohon entek, cuk. Udah, bantai aja semuanya. Selesaiin. Ini untuk MM baru nih, guys. Namanya Melissa. Melissa. Awe suwe juwina. Melissa. Dipush, guys. Biar cepat selesai nih. Wah, boleh sabir. Sabir kok. Attack. Attack. Duel.
Oh, banyak juga nih. Wow, dapat banyak tuh bantuan gua tuh. Ayo kita push sama-sama untuk memenangkan permainan klasik ini. Dipush tuh. Bego banget ya. Tau lagi ngapain, jangan bunuh diri goblok. Kita tuh mau menang walaupun di klasik. Wah, tiga. Wow, sini Melisa, ayo kita bantu. Wah, keren banget Melisa, ternyata sakit banget loh. Woi, wah, kena sama gua, sakit juga. Ini kalau udah levelnya udah tinggi nih guys, menangin banget nih. Sakit juga loh. Udah akhiri, yuk kita push. Di push tolol, biar gak kelamaan. Cepetan, anjing banget ya. Masa makin ngepush coba. Menang nih guys. Oke guys, bagi kalian yang suka dengan video saya, tolong subscribe sebanyak-banyaknya ya guys, biar gua lebih semangat lagi ngontenin hero-hero baru. Sekian dan terima kasih. See you.